Vigea kan? Coba denger dia ngomong apa. Gagal lu gugur banget. Cantik kali Rindi. Gak cocok sih. Biasa aja. Gea, lo ngaca Gea. Dandanan lo juga tebel banget ke sini Jatinegara. Ini cantik ah, Ge. Dia cantik kok. Ih, gue cocok banget dia. Lo mau ngambil lagi dia sih? Enggak lah, biasa aja kali penampilannya. Udah, ayo temenin aku cari makanan deh. Gea pake sok ngajak si Bayung makan. Ya bete kali bang kalau misalnya Bayu muji-muji Rindi terus. Oke, akhirnya Aldora itu nelpon Rindi. Kalau misalkan Rindi udah selesai langsung turun. Tiba-tiba. Weh, Lenong nih. Lenong mana weh? Ketika Rindi mau cabut dari pesta itu tiba-tiba ketemu sama sosok cowok yang kayak kalak jengki gak bisa diem tuh ye. Tuh, tuh bang. Kenapa? Apaan sih? Ngorak lo gak dia kayak gini. Kayak Lenong. Padahal Rindi udah cakep banget, masa dikatain tuh? Bang Bini denger gak? Katanya kayak Lenong. Kurang asem banget tuh cowok, mau gue cabein. Kalau ngatain perempuan sembarangan aja kayak buang sampah. Ih, jahil banget sih jadi orang. Udah, yuk kita ke bawah aja. Nah, akhirnya waktu Rindi sama Farah naik ke dalam mobil, si Rindi mukanya kelihatan bete. Dora sama Billy tanya kenapa sih? Cerita dari mulut kalian. Gimana? Jadi tadi tuh pas sudah di sana ternyata si siapa? Galang masih ngata-ngatain Rindi kak. Katanya kayak Lenong lah, kayak apa lah. Iya makanya kayak pas di sana juga banyak yang muji-muji cantik gitu loh kak. Nih asal Rindi tahu nih, dipercaya omongan Bang Billy. Orang yang suka menghina Rindi itu, sosoknya itu cowok yang namanya Galang itu. Dia sosok menghina Rindi. Terus sok ngatain Rindi. Sebenarnya dia tuh nyari perhatian sama kamu. Sebenarnya tuh si yang namanya Galang itu suka sama kamu. Percaya gak mohon bangun? Ya Dora sih percaya aja. Bisa juga Galang suka sama Rindi. Dan ketika kita tanya ke Rindi, Rindi kamu suka gak sama Galang? Suka gak dia? Kamu suka gak tapi sama Galang Rindi? Kepoin aja nih kita deh, daripada pusing-pusing. Daripada kita pusing-pusing, mendingan kita kepoin Galang aja bang. Kita ikutin dia, terus kita pantau dia kira-kira apa sih gerak-gerik dia. Ada gak rasa sama Rindi? Nah, menurut Bang Billy gimana? Pinter banget. Dora di sini! Pinter banget di sini, Dora. Dora di sini. Kalau kayak gitu, langsung aja kita. Kemana? Pulang makan apa Bang Billy. Ya tapi kamu setuju lah Rindi? Kamu setuju? Kamu Farah setuju? Ya coba aja. Berarti kalau kamu setuju, kamu suka dong sama Galang? Nah, bener. Ya, yeah, mesem lagi. Nah, yeah, kan suka. Lagi suka. Ya, kalau suka, gak usah malu-malu. Malu-malu tapi mau kulihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat kulihat sayang katakan cinta untukku. Kamu memang... Oke, berarti tunggu kelanjutan Dora sama Bang Billy kepoin Galang. Oke, Bear Sister sekarang udah masuk ke hari ketiga dan sekarang kita udah di depan sekolah Farel ya, Bang. Sekarang kita pengen kepoin Galang sama Rindi. Iya, betul. Nah, ketika Bang Billy pengen kepoin sosok Galang nih, ternyata Galang itu udah ada di atas. Beuh, kayak layangan di atas mulut tuh Galang. Kenapa gue gak mau? Katanya di tau. Ntar gue kenalin nih, namanya itu Andri. Kamu telpon Farah, biar kita bisa ngobrol-ngobrol sama Farah dan kita biar tahu nih kegiatan Galang sama Rindi di sekolah ini. Sebentar, aku telepon dulu. Halo. Halo, Farah. Iya, kenapa, Kak? Halo, Farah. Aku kan udah nyampe di sekolah kamu nih. Iya. Nah, kamu di mana? Aku lagi di depan kelas, Kak. Oh, kamu di depan kelas. Oh, iya. Kamu di situ. Aku udah lihat. Farah. Iya. Nih, sekarang Dora sama Bang Billy punya misi nih buat kamu. Nah, kamu nanya-nanya ke Galang. Gimana sih sebenarnya perasaan dia ke Rindi? Oh ya udah, aku samperin Galang sekarang ya, Kak. Iya, oke. Okay. Yeah, aku enggak ikut okay. Ya, aku dari mobil ya. Oh ya udah. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Thank you. Dadah. Tuh. Kenapa? Gua kok
Ini gak ngeliat Rindy ya? Rindy? Rindy lagi sakit, Lang. Dia lagi sakit demam. Sakit demam? Makanya dia gak masuk hari ini. Kemarin gue liat, dia baik-baik aja. Ya, Rindy-nya lagi sakit, Bang. Mantas, tuh kemarin dia kecapean. Jadinya dia gak bisa masuk hari ini. Gak masuk? Serius, gak masuk, loh. Yuri, kita jengukin dia yuk. Tiba-tiba Galang nanyain sosok Rindy itu. Wah, berarti Galang ini care banget ya. Kalau Galang gak cinta, kalau Galang gak perhatian, kalau Galang gak ada punya perasaan, gak mungkin dia nanyain si Rindy. Ya bagus nih kalau misalnya Galang gak ada rasa, artinya kita bisa usahain untuk ngejodohin mereka berdua. Jadi kita menjengukin dia? Iya. Ya udah. Dengar Galang gak ngomong? Dengar Bang. Kalau Galang itu pengen ke rumahnya Rindy. Mau jengukin kan? Pengen jengukin, bener banget. Berarti ini bener nih Bang, kalau kayak gini fix deh tanda-tandanya Galang mungkin suka sama Rindy. Suka lah, udah jelas. Nah, udah kayak gitu tiba-tiba Galang digelendotin sama sosok cewek gak tahu tuh siapa namanya. Galang. Itu yang gaya itu. Rindy sakit. Penyakitan banget tuh anak. Serius? Jahat banget lagi. Padahal temennya sendiri loh Bang. Kita jengukin yuk. Jengukin dia. Temen-temenan banget yang mau jengukin dia. Abis lo sering ngejek-ngejekin dia. Iya. Emangnya salah ya? Kan teman sekelas kita juga. Iya, Ge. Jengukin lah. Balik. Dan akhirnya Galang memutuskan untuk menjenguk Rindy di rumahnya. Brother sister, kebetulan Galang kayak sama si siapa tuh Jeha? Parah ya? Mau menuju ke rumahnya Rindy nih. Nah hari ini kebetulan Bang Billy kan lagi free nih, lagi gak sibuk apa-apa. Yaudah, alangkah baiknya kita ikutin yuk. Wes, gue udah siap nih. Yaudah, yuk. Kan rumahnya Rindy dekat, kita jalan kaki aja yuk. Yaudah yuk, jalan kaki aja. Taksi aja. Ya, ribet gimana? Banget sih tuh. Hati gue hitam gimana? Gak mau. Nah dia kan katanya tadi Bang Lili denger kan, dia bilang katanya mau naik taksi lah, panas lah, gak mau kulitnya hitam. Manja banget ya jadi cewek. Ini sebenernya gaya apa sih hari ini sih? Ada apa sih Lang? Gue tuh kayak nyari buah-buahan sama minum atau roti gitu, mana ya? Di sini nggak ada kayak warung atau taman ya? Apa? Ya buat jengukan si Rindy, kan dia sakit kan nggak enak lah kalau kita datang cuman ngapain sih mau kayak gitu, lagi juga kalau dijengukin dia juga udah seneng kan. Nah di perjalanan tiba-tiba Gea tuh kelihatannya kayak genit-genit ke si Galang, dia gelendotan, terus dia nanya ke Galang, kamu udah punya pacar belum? Kemarin lu gelendotan sama Bayu, sekarang lu nanya pacarnya Galang. Mau lu apa sih, Gea? Gea, kenapa sih kayak gitu sama gue? Kayak gak suka banget ya? Iya, lu nya kayak gak seneng gitu. Yaudah, gue bete deh. Gue gak mau ikut deh. Lu aja sekarang semua nyamuk. Yaudah, terserah lu. Yaudah, gue bete. Gue bete. Yaudah. Kok si Geanya malah pergi sih? Dia gak mau jadi jenguk Rindy. Biarin, gak apa-apa. Dari tadi aja pergi. Kalau misalkan jengukin orang sakit ya udah, mau jalan kayak mau apa yang penting ikhlas gitu loh jengukin orang sakit. Berarti teman sejatinya itu Galang sama si Farah. Nah, setelah Gea pergi, Dora sama Bang Billy memutuskan untuk mencari tahu apakah benar Galang suka sama Rindy. Akhirnya Bang Billy memutuskan untuk ketemu sama Galang. Dan di situ Galang benar-benar kaget. Galang! Nah, gitu. Sini. Sini. Ah, lu pasti kenal gue sini. Nah, Bang Billy, kenapa bolak-balik sih? Dora ribet nih jalannya. Ketabrak. Oh iya benar-benar. Kenalin. Ya gue kenal lu. Kenal, wah bagus. Udah kenal Billy, oke. Kenal gak? Gak kenal. Pasti Galang kaget kan? Kedatangan Bang Billy sama Dora. Kenalin dulu, kita dari tim Anti Jones nih. Kita udah tahu sosok pribadinya Galang seperti apa. Bang Billy langsung to the point aja. Kalau Galang ini, kenal gak yang namanya Rindy? Ini gua kenal gue. Lu pengen ke rumah Rindy kan? Jengukin dia sakit kan? Iya, iya tahu lah karena gua memantau lo. Benar. Akhirnya Bang Billy nanya sama Galang, lu sebenarnya ada perasaan gak sih sama Rindy? Gua tuh sebenarnya pernah ngedeketin dia. Akhirnya Galang ngaku kalau dia memang punya rasa sama Rindy. Tapi dia tuh kayak ngejudge gua dulu gitu loh. Maksudnya? Iya ngejudge, gua kan mau deketin dia, tahu-taunya dia tuh berpikirnya gue tuh deket sama si Gea itu loh. Berarti sister, berarti
Galang udah jelas ngomong suka sama Rindi. Nah, sekarang dari Galang sendiri mau nggak Bang Billy bantuin sama tim Anti Jones bantuin? Boleh deh, boleh. Berarti lu mau ya? Mau. Deal? Dan akhirnya Galang memutuskan katanya dia pengen nembak Rindi hari ini juga. Woi! Apa saya yang nembak di hari ini aja ya? Doh, lu cepet amat. Jangan. Lu kerasa kerusuk banget, santai aja. Kalau bahasa Inggrisnya, slow down baby, slow down. Nah, lagian kan si Rindi lagi sakit. Kayaknya nggak pas waktunya ya bang kalau misalnya lo nembak dia sekarang. Terus dia juga lagi lemes, lagi momennya sakit. Jangan, momennya nggak pas. Momennya nggak pas. What's wrong? Lu mau nembak hari ini? Nggak mungkin. Momen ini gak tepat, Rindi lagi sakit. Mendingan nanti aja nembaknya. Kita susun rencana mateng-mateng supaya Galang diterima sama Rindi. Oke, berarti Bang Billy bakalan nyiapin sama Aldora. Ya kalau misalkan semuanya udah siap, tim Anti Jones siap. Momen spesial. Bang Billy, Aldora udah siap. Kita bakalan bikin momen spesial buat Galang sama Rindi untuk memutarkan sesuatu. Ya betul. Nah, itu buat brother and sister, kita ketemu lagi. Tunggu Rindi ketemu dulu ya. Oke, kita balik dulu. Nah, sekarang lu jenguk deh, sampai ketemu ya. Oh, yaudah. Ya. Nanti tim Anti Jones minta nomor telepon di Galang ya. Sip. Akhirnya, Brother Sister, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Oke, Brother Sister, sebentar lagi kita akan lihat gimana sweet-nya, gimana romantisnya Rindi ditembak oleh Galang. Karena tim Anti Jones sudah menyiapkan sedemikian cantiknya ini. Betul. Momen-momen indahnya untuk Galang sama Rindi. Betul. Nah, sekarang tuh Rindinya sudah sama Gaya tuh ya, kalau nggak salah tuh. Lu bawa ke tengah lapangan Rindi sama Gianya ya. Kalau bisa Rindinya aja, tapi nggak tahu lah aturan lo aja gimana nya. Yaudah, lu cepetan sono. Yaudah, aku kesana sekarang ya, Kak ya. Gak sabar nunggu. Yaudah, Farah ngajak Rindi ke tengah lapangan dan Galang udah mempersiapkan nih kejutan penembakan dia. Si Farah. Rindi, ke tengah lapangan yuk. Ya gak apa-apa, yuk. Ya gue pengen ngajak Rindi ke tengah lapangan, emang kenapa? Kamu? Ya udah, kalau gak mau ikut. Ikutin, ikutin. Lo berhenti di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita tinggal nunggu momen indahnya nih.